Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku mau buat pepes ikan patin. Ini rasanya enak banget dan cara bikinnya juga mudah banget ya teman-teman. Yuk langsung aja kita ke tutorial resepnya. Pertama kita haluskan bumbu halusnya untuk banyaknya bumbu, takarannya sesuai selera aja. Lalu tambahkan minyak goreng sedikit. Dan ini akan aku chopper sampai bumbunya benar-benar halus. Siapkan ikan patin yang udah dipotong-potong dan udah dicuci bersih. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan garam, gula pasir, dan juga kaldu bubuk. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Siapkan daun pisang, daun salam, lalu kita letakkan ikannya di atas daun salam dan tambahkan bumbu seperti ini. Tambahkan serai yang udah digeprek, daun jeruk yang udah disobek-sobek, potongan tomat, dan irisan bawang daun, lalu ini digulung. Kita lipat kayak gini, kemudian sematkan tusuk gigi. Nah, kurang lebih caranya seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Dan ini aku udah panaskan kukusan, kita masukkan ikan yang udah dibungkus dengan daun pisang, lalu ini dikukus sampai matang. Kalau udah matang, kita angkat dan tiriskan, mau langsung dimakan juga boleh ya. Supaya lebih enak, ini mau aku panggang di atas grill pan kayak gini, bisa pakai teflon kalau nggak ada grill pan. Kita panggang aja sampai daun pisangnya tuh gosong, dibolak-balik kayak gini. Ini dari aromanya aja udah enak banget guys. Asli, ini dijamin bakal bikin kalian ketagihan. Selamat mencoba ya, thank you udah nonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.